Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah, bismillah, walhamdulillah La hawla wa la billah Allahumma sholli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pagi ini dalam rangka untuk memperbaiki hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah berikan hal itu semua untuk kita semua. Dan yang pasti bahwa acara ini disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nida TPI dan bagi pemirsa yang nanti ingin bergabung dengan kami bisa di line telepon 02187797000 atau di 02187798000. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini yakni matematika dan sedekah hutang. Yang pasti hutang dan matematika sedekah. Ah, oh, hutang dan matematika sedekah. <laughs> dan yang pasti ini pun menjadi sebuah pertanyaan bagi kita masyarakat muslim, apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz tentang matematika sedekah bukan hal yang pertama kali. Sudah sering kali Ustaz singgung dan mungkin juga menimbulkan sebuah banyak pertanyaan. Realistisnya itu bagaimana? sempat kita bicara dengan Ustadz bahwa matematika sedekah jawabannya itu dengan iman. Kalau dengan hitung-hitungan akal, mungkin akan jauh ketemunya. Tapi untuk lebih lanjut lagi, nanti Ustadz akan menyampaikan apa sih matematika sedekah dan hutang itu. Tapi sebelum itu ada beberapa surat yang masuk ke kita. Sedikit saya bacakan secara simpel saja. Apa Ustadz, saya punya istri tiga, punya istri dan tiga orang anak ustadz bukan punya istri tiga nidannya saya lupa baca ini pagi ya. dan ketika dia sholat di salah satu masjid mendengar khutbah ustadz Yusuf Mansur lalu dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ustadz lalu disedekahkan salah satu motornya dia tahun 2007 dan dia mohon doa apa yang akan menjadi hajatnya semoga Allah berikan dengan cepat dan baik dan dia tulis janji Allah itu pasti benar. Siap Dan benar? ini juga namanya Bapak Taufik Gunawan Jati Jatiwaringin oh. Pondok Gede. Lalu dia ada... itu anu tuh dulu mau jual rumah dia. Uh. Dia mau jual rumah, terus dia sedekah. Rumahnya laku. Laku dengan harga yang pantas. 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 Iya. Habis itu dia mau sedekah lagi ya. Sedekah Hah? lagi motor Ustaz. Subahana. Motor tahun 2007 dan juga di depan masjid sudah ada sekitar 3 motor Ustaz yang menanti untuk menjadi sedekah gitu ya yeah, Silakan nah, Ustaz. Iya. Nah. <laughs> ya, yeah. yeah, bicara matematika sedekah silakan Ustaz. Iya, yeah, sebenarnya perhitungan standarnya kan begini ya. Kayak ini pengalaman-pengalaman al fakir sendiri ya. Utang kita ini 1,4 miliar sama banyak orang nih, nggak cuma satu orang nih. Pukulannya kan 10 persen. Tibanannya 10 persen. Kalau utang 1,4 miliar, kali 10 persen. Yang 140 juta. Tapi waktu dulu nih, Ustadz Albar saya mikir gini. Iya kalau gua nggak dihitung nih dosanya. Iya kalau gua nih, umurnya panjang kalau dosanya ada umurnya pendek bagaimana? Akhirnya saya ini bukan 10, tapi ngaliinnya 30 persen. Saya sikat tuh 30 persen. Zab. Berapa itu tuh? 1,4 kali 30. Sekian. Sekiannya berapa ya? Sekian. Iya banyaknya berapa ya? Males mikir nih. Nah, 400. 420 juta. Nah, 420 juta itu saya taruh di atas jaga sebagai target saya supaya utang 1,4 miliar ini lunas. Pertanyaan berikut adalah begini. Kalau ada 420 juta kenapa Ustaz nggak bayarin utang? Nah yang jadi masalah nggak ada 420 jutanya. 420 jutanya itu menjadi target on my mind. Menjadi target di pikiran saya bahwa saya harus benar-benar sedekam 420 juta supaya 1,4 miliar ini lunas. Maka memulailah saya perjalanan 420 itu. Lah karena nggak nyampe-nyampe, saya ngelamar jadi ustad. Tuh ceritanya begitu zaman dulu nih. Karena susah sekali sedekah. Besar itu susah, Pak. Apalagi saat itu, subhanallah, posisi saya ya. Ya begitu dah. Penghasilan 7 ribu satu hari. Kadang-kadang 3 ribu satu hari. Kita cuma nasi bungkus doang. Iya, Pak. Alhamdulillah tuh saya syukuri gitu loh. Tapi bagaimana caranya ini supaya sedekah gede? Nah, ketemu firman Allah, salah satunya bunyinya begini. May yashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Siapa orang yang mendorong orang lain berbuat kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Bismillah nih saya mikir, wah, selama ini saya sudah nih, satu-satu teman saya ajak sedekah, dia sedekah lama-lama saya pikir wah kalau saya kumpulin orang saya ceramah tentang sedekah kayaknya lebih gede nih mulai tuh tahun 2003 bismillah saya ceramah dari 30 orang kalau tidak salah yang datang sedekah 6 juta saya nangis tuh ya Allah ada sedekah 6 juta nih sedekah itu kan bukan buat saya nih buat orang lain tapi saya boleh dong bilang sama Allah Rob kalau emang ayatmu itu benar, maka 6 juta ini seakan-akan menjadi sedekah saya juga. Seperti itu, saya kebut terus. Sempat ya, tapi saya nggak mau nanya lah sama Allah, pokoknya mas senyampainya ya. Nah 420 itu Alhamdulillah itu. Saya tidak tahu jumlah pastinya apakah saya nyampe atau tidak sedekah 420. Tapi saya husnuzon sama Allah, eh, husnuzon sama Allah ya. Saya husnuzon, saya berbaik sangka sama Allah bahwa Insya Allah lah. Kalaupun kurang nanti Allah yang akan nyampein. Saya ngitung dulu nih. Ngitung 2003 saya memulai ibadah sedekah tos-tosan. 2006 utang saya itu benar-benar selesai. Ya masih ada sih serintil-serintilannya tapi itu sudah tidak pengaruh lah. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Tinggal saudara-saudara semua kalau memang percaya, oh masuk tapi habis masuk itu jangan nyonyor nih mulut sama Allah. Kadang-kadang kita sama Allah nih suka suka ini apa hitungan-hitungan amal padahal kita baru masuknya baru seminggu, baru sebulan atau baru setahun barangkali. Ya. Bismillah yeah. Ustaz. Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang sedekah tapi kita dengarkan dahulu kemandang azan yang berikut ini dan kami semua akan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan setelah itu kita kembali lagi di nikmatnya sedekah.